Wakil Gubernur Provinsi Sichuan dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menandatangani kesepakatan kerjasama di berbagai bidang dengan Wakil Gubernur Provinsi Sichuan Republik Rakyat Tiongkok Liu Qi di ruang Papandayan Gedung Sate Kota Bandung pada Senin 9 Mei 2016. Dan saya berharap kunjungan Mr. Liu Qi ke Sichuan bukan untuk kali ini saja, seperti yang kita sudah tandatangani bersama MOU tadi, perlu ditindaklanjuti dengan lebih cepat untuk sekaligus bisa memberikan kesejahteraan yang lebih luas lagi kepada masyarakat. Tujuan kunjungan Wakil Gubernur Sichuan kali ini pun dalam rangka meningkatkan dan memperdalam komunikasi mengenai inisiasi pembentukan kerjasama persahabatan. Tadi juga seperti pembicaraan awal dengan Bapak Wagub tadi di ruangan, bahwa kita akan terus meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, salah satunya adalah fasilitas transportasi, pendidikan, budaya, dan lain-lain. Menurut Deddy Mizwar, kerjasama ini akan fokus pada pengembangan di bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian, promosi pariwisata, perdagangan dan investasi, pembangunan kapasitas untuk pegawai negeri sipil, seni dan budaya, serta bidang lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat di kedua provinsi. Kita jajaki lebih lanjut, apa yang bisa kita implementasikan, segera kita implementasikan. Jangan cuma di atas kertas saja gitu. Selain itu, Deddy Mizwar juga mengatakan pihak Sichuan mengundang Jawa Barat untuk ikut serta dalam berbagai event pameran dan bisnis seperti yang akan digelar pada bulan Oktober 2016 mendatang. Dari Bandung, Jabar Prof. mewartakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.